Sebagai bentuk keprihatinan di masa pandemi, warga LD Kecamatan Jonggol menggelar pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Barokah Jonggol, Jawa Barat. Menurut Ketua PC LD Kecamatan Jonggol, Yudi Agustiana mengatakan, banyak warga yang menerima dampak pandemi. Untuk itu, dalam momentum Idul Adha kali ini, LDI mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Jonggol agar bisa peduli terhadap warga lingkungan sekitar. Dalam momentum Idul Adha tahun ini, kami warga LDI Kecamatan Jonggol merasa peduli terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang terdampak maupun masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, kami merasa peduli untuk sedikit berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain membagikan daging kurban kepada para duafa, pengurus LDI Jonggol juga bersilaturahim kepada tokoh masyarakat dan pimpinan daerah setempat, antara lain Kecamatan Jonggol, Polsek Jonggol, Koramil, dan Lurah Sukamaju. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.